Yang nomor dua, mencari panjangnya dari bangun datar, bangun datar, persegi panjang. Iya. Yang diketahui luasnya 18 cm persegi, kemudian lebarnya 2 cm persegi. Iya. Rumusnya B sama dengan panjang sama dengan luas dibagi lebar sama dengan keliling dibagi dua. Oh, tidak usah itu. Hanya luas dibagi lebar dulu saja. Oh, sama dengan 18 dibagi 2. Iya. Sama dengan 18 dibagi 2 9. Iya. 9 apa? Sentimeter persegi. Dari situ baru menghitung kelilingnya. Untuk menghitung kelilingnya, dikelompokkan ke itunya dulu, kelilingnya panjang, panjangnya sudah berapa itu? 9 ya, berarti lebarnya 2. Nah, ditambahkan dulu, coba panjang dulu. Iya, keliling K sama dengan sembilan. Iya, 9 ditambah 9 ditambah 2. 2 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 2 ditambah 2. Iya. Terus sama dengan 9 ditambah 2 11. Iya. 11 ditambah 11 22. Iya. 22 cm. Nah, sekarang baru mencari panjang dengan keliling. Karena keliling sudah kita ketahui 22 cm ya. P sama dengan iya K2. K dibagi 2. 2 dikurangi lebar. Dikurangi lebar. Iya. Untuk membuktikannya, iya. K sama dengan loh, sama dengan dulu baru K. Sama dengan ada, masih ada di kotak hitam, iya. K dibagi 2 dikurangi lebar. Iya. Tanya berapa? Yang baru dihitung tadi, Kak? Iya. 22. Iya, dibagi 2. 22 dibagi 2 sama dengan dikurangi lebarnya. Lebarnya berapa? 22 dibagi 2 dikurangi lebarnya 2. Iya. Sama dengan 11 dikurangi 2. Sama dengan 9. 9 apa? Sentimeter persegi. Ya, hasilnya bagaimana? Hasilnya sama. Sama dengan, oh, tidak ada perseginya ya, sentimeternya kan panjang yang kita cari. Ya, sama dengan panjang dari rumus luas dibagi iya, dibagi lebar. Lebar, iya. Tapi kita harus mencari kelilingnya dulu kan? Karena keliling kita belum ketahui begitu. Silakan.